Hai semua, kembali lagi di channel Raffi Raida. Di video kali ini saya akan mencoba hero baru, teman-teman. Nah, sebelum kita mencoba hero barunya, kita lihat dulu penjelasan dari skill-skillnya ya, teman-teman. Belum beritahu update di sini, teman-teman. Nih, Prince of the Abyss, daerah, teman-teman. Harganya 600 diamond atau 32.000 PP ya, teman-teman. Nah, langsung aja ke skill satunya. Berstrike, daerah melepaskan berstrike dalam arah yang telah ditentukan. Setiap serangan akan memberikan physical damage kepada lawan dan menyebabkan efek slow kepada mereka. Damage semakin berkurang terhadap target yang sama. Abyss Enhance Berstrike memiliki jarak yang lebih jauh. Diberikan 1,4 kali dari damage original dan memindahkan efek slow. Langsung ke skill 2 nya, teman-teman. Spectre Step, daerah berlari ke arah yang telah ditentukan dan berhenti ketika dia mengenai target, memberikan physical damage. Menggunakan skill ini, kembali akan mengunci target, melepaskan satu fatal strike, memberikan physical damage dan mengurangi physical defense target. Abyss Enhance Fatal Strike akan memberikan 1,5 kali damage dari damage original, menyebabkan efek slow dan stun pada target. Nah, langsung ke ultimate-nya ya, teman-teman. The Destruction, daerah melakukan charge dengan cepat dan melepas Fatal Strike, teman-teman. Berikan physical damage plus physical damage yang setara dengan HP yang telah hilang dari lawan kepada lawan yang dilewatinya dan menyebabkan efek slow kepada mereka. Pasifnya nih, teman-teman. Wrath of the Abyss, ketika Wrath daerah mencapai 50%, mungkin ini Wrath yang dimaksud, ini kayak ada bar gitu di bawah HP-nya, teman-teman ya. Ia akan meningkatkan Strength dan Spectre Strip-nya setelah setiap 2 basic attack. Daerah akan melepaskan Circle Strike, memberikan physical damage kepada lawan yang berada sekitarnya dan meregenerasi HP sesuai dengan damage yang dia berikan. Circle Strike tidak memiliki efek serangan khusus. Sekali dia mengenai hero lawan, cooldown dari Berserk dan Spectre Step akan berkurang. Itu, teman-teman. Nah, kita langsung lihat aja hero-nya ya, teman-teman. Saya belum beli ini. Nih, hero barunya, teman-teman. Jadi ini dia tipe role-nya fighter, teman-teman. Spesialitasnya charge atau burst damage nih. Nah, dia direkomendasikan ke jungle nih. Langsung aja kita beli ya, teman-teman. Jadi kita coba lihat dari itemnya dulu, teman-teman. Equipnya nih. Ya, buatnya dari sini aja atau gimana nih? Oke, bagus. Kita coba ini dulu ya, teman-teman, sebelum kotak-katiknya. Ability-nya kita pakai retribution, pasti dia assassin. Assassin dia jungler, teman-teman. Jadi ada bacana. Nah, jadi kita langsung ke gameplay-nya aja ya, teman-teman. Teman-teman, sebelum kalian lanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan like-nya ya, teman-teman. Nah, kalian komen aja tutorial atau coba-coba hero apa yang kalian mau, teman-teman, di channel ini ya. Betul ya, battle spell-nya lupa, retribution. Kita pakai build yang di atas ya, teman-teman ya. Yang dari muntunnya. Nah, langsung aja kita ke gameplay-nya ya, teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke gameplay-nya nih, teman-teman. Kenaikin skill 1 dulu kali ya. Dapet kemana nih? Bawah? Bawah aja, bawah. Kita beli item jungle, teman-teman. Bukan ini. Nah, ini ada item baru juga nih, teman-teman ya. Di sini nih. Tuh, ROM nih. Tadi item-item itu ada banyak kegunaannya, teman-teman. Lag. Agak lag kayaknya, teman-teman. Kenapa ya? Nah, skill 1 ya begitu tuh, teman-teman. Kalau kayak ngeluarin apa gitu dia. Skill 2 nya kayak maju ke depannya dia. Oh, nah bisa diklik lagi, teman-teman. Tapi nggak, tau teman-teman.
Dia ngurangin physical defense ya teman. Dia nambah darah juga nih teman. Tuh. Saya belum dapat nih combo-combonya. Kita lihat dulu ntar nanti. Skill 3 aja teman. Dapat lumayan teman-teman kelemangnya teman-teman. Belum bisa majuin teman-teman, kita tungguin skill 3 nya dulu ya. Aduh, 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 nafsu teman-teman. Ah, nafsu nih. Baik lagi dengan tadi sedikit kesalahan nafsu ya teman, sama aja di sini kita ke tengah. Nah, di sini nih teman-teman skill-skillnya kayak ada api-api gitu ya. Gak tau tuh maksudnya apa tuh. Oh, ini nih, setiap bar merah yang penuh ini kan ada dua. Ada dua sesi gitu tuh temen. Nah, ini mungkin nanti jadi tuh. Kok gak berasa sih serangan buffnya? Apa nih? Paling berapa nih? Saya juga kurang ngerti juga nih. Kita coba-coba dulu aja temen. Kombo-kombonya sendiri nih. Skillnya, maju, maju apa ya, apa tuh? Coba kita ini dulu nih, lihat-lihat dulu kita. Sabar-sabar, jangan nafsu lagi, kayak tadi jangan nafsu lagi. Skill 2 nya bisa 2 kali jadi ya teman-teman. Darahnya gak berkurang-kurang loh teman-teman. Sabar. Physical damage semua kan ya? Kayak physical damage semua. Serem kali. Gurutnya nih. Sana mana? Gak ada celah buat maju. Ya dong jalannya gak ada yang bisa lebih lama apa ya. Dia cepet gitu, aduh. Kabur semuanya temen. Misalnya kita nih. Gimana nih ya teman-teman? Kita belum kontak sama sekali ke musuhnya. Ada kursi itu. Ish, kaget aing. Saya kaget aing. Ush. Duh, gang lag. Sabar. Ush. Aduh. Susah. Wah, teman-teman lihat ya teman-teman. Wah, aduh gila. Terpanggil teman-teman. Maniac kali. Maniac. Ya enggak maniac. Rajar. Apret. Sial tuh. Gila, sakit teman-teman. Udah sakit terus tiba-tiba darah tebal gitu teman-teman. Enggak tahu kenapa. Coba ini. Sun. Sun mati, guys.
Aduh, gila, langsung mati. Sakit ultinya, teman-teman. Ultinya kayak nusuk gitu, teman-teman. Kayak Helker, teman. Kalau Helker tuh bisa 5, kalau ini cuma 1, teman-teman. Ya elah. Kabur, kabur deh, teman-teman. Cupu, cupu. Cupu, cupu. Ya maju dulu, ya maju. Ingat teman-teman, tadi udah mati gara-gara nafsu. Mantap juga nih robernya. Sebenernya udah dapet buff loh. Udah, kita beli buffnya nih. Enak juga nih. Kira-kira masih main ya gak ya di video kali ini? Eh salah. Salah, salah. Hai. Hai kamu. Kamu jangan kabur dong kamu. Ya kabur deh teman-teman. Eh Leslie-nya. Lu mau mainnya dong. Konten nih. Cita tuh ada teman. Maju, maju, maju. Sakit banget. Gila. Waduh. Baru mau kill. Uset. Apaan tuh temen? Gak ngotak nih damage-nya. Berus damage dia temen. Bisa ngurangin physical defense juga. Kabur dia temen. Sini, 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 maju, maju, maju. Boleh, boleh, boleh. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Bener sih teman-teman, kenapa gagal surrender ya kata si ini nih direct nih. Kita coba skill 2, skill 1, skill 2 lagi teman-teman. Coba. Us. Gak mati, gak mati. Sabar teman. Aduh, nafsu lagi teman-teman. Kita habisin aja semua jungle ini. Apa apa apa. Wish. Wish. Aduh, ngekill tuh satu. Direbutin 4 orang, soalnya jadi 3. Aduh, otomatis. Apa nih, woi? Single lag, kalau teman lag. Nah, apa teman-teman tadi nge-lag teman-teman ya? Kira-kira udah stabil nih. Serangan bisa area nih. Keluar coba ya. Cepet teman-teman. GG. Kabur deh. Sakit sekali. Ya ampun. Aduh, 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 aduh. Gila, gila. Gak kuat ya di situ tadi, teman. Eh, menang aja. Ya, bareng ngepost, teman. Nah, segitu aja, teman-teman. Untuk video kali ini. Kita coba hero direct, teman-teman. Nah, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye.